Pengajaran dan perbincangan untuk tajuk kali ini adalah merupakan tajuk garis lurus, di mana subtajuknya berkaitan mencari persamaan garis lurus. Pengenalan kepada tajuk ini menerangkan bagaimana mencari persamaan garis lurus yang melalui dua titik yang diberi. Untuk mencari persamaan garis lurus yang melalui dua titik, maka perlu mengikuti langkah-langkah di sini. Di sini terdapat tiga langkah yang perlu diikuti. Langkah pertama, anggapkan persamaan garis lurus itu sebagai Y sama dengan MX tambah C. Langkah yang kedua, cari kecerunan M daripada dua titik yang diberikan. Langkah yang ketiga, gantikan nilai M dan koordinat X ataupun koordinat Y dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk mencari nilai C. Contoh satu, cari persamaan garis lurus yang melalui titik 1, negatif 1 dan titik yang kedua, 3, negatif 9. Koordinat yang diberi adalah koordinat 1, negatif 1 dianggap sebagai X1, Y1 dan koordinat yang kedua, 3, negatif 9 dianggap sebagai X2, Y2. Oleh itu, untuk menentukan nilai kecurunan, kita gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kita gantikan Y2 dengan negatif 9, kita gantikan Y1 dengan negatif 1, manakala X2 digantikan dengan 3 dan X1 digantikan dengan 1. Negatif 9 tolak negatif 1, jawapan dia negatif 8, 3 tolak 1, 2. Negatif 8 bahagi 2 dapat negatif 4. Jadi nilai kecerunan adalah M sama dengan negatif 4. Dan kita gunakan formula Y sama dengan MX tambah C. Dan kita gantikan nilai M dengan nilai kecerunan yang diperolehi iaitu negatif 4 tambah C. Untuk mendapatkan nilai C, pintasan Y, kita gunakan salah satu di antara dua titik. Kita ambil persamaan Y sama dengan negatif 4X tambah C. Kita lalukan pada titik 1, negatif 1. Di mana 1 mewakili nilai X, negatif 1 mewakili nilai Y. Dalam persamaan Y sama dengan negatif 4X tambah C, kita gantikan Y dengan negatif 1. Kita gantikan X dengan 1 tambah C. Negatif 1, negatif 4 darab 1, negatif 4 tambah C. Maka C sama dengan negatif 1 tambah 4. Nilai C yang diperolehi adalah 3. Jadi persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita gantikan nilai M dengan nilai kecerunan yang diperolehi iaitu negatif 4. Dan nilai C digantikan dengan nilai 3. Jadi persamaan garis lurus adalah berbunyi Y sama dengan negatif 4X tambah 3. Untuk contoh 2, soalan yang dikemukakan berbunyi, cari persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 4, negatif 2 dan titik yang kedua, 1, 8. Kita ambil titik yang pertama, negatif 4, negatif 2 sebagai X1, Y1. Manakala titik yang kedua, 1, 8 sebagai koordinat X2, Y2. Untuk menentukan nilai kecerunan, kita menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Di mana Y2 kita gantikan dengan 8, Y1 ganti dengan negatif 2, X2 kita ganti dengan 1, X1 kita ganti dengan negatif 4. 8 tolak negatif 2, jawapan dia 10. 1 tolak negatif 4, jawapan dia 5. 10 bahagi 5, kita mendapat 2. Jadi nilai kecerunan M adalah 2. Kemudian kita ketahui bahawa Y sama dengan MX tambah C, nilai M yang ada persamaan kita ganti dengan 2. Dan untuk mendapat nilai C, kita ambil persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah C. Kita lalukan pada titik sama ada titik negatif 4, negatif 2 ataupun titik 1, 8. Saya guna titik 1, 8. Di mana 1 mewakili nilai X, 8 mewakili nilai Y. Jadi nilai Y di sini kita ganti dengan 8, nilai X diganti dengan nilai 1. 8 sama dengan 2 darab 1, 2 tambah C. C adalah 8 tolak 2. C mempunyai nilai 6. Jadi persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M kecerunan diganti dengan nilai yang diperolehi iaitu 2. Manakala nilai C pintasan Y diganti dengan nilai yang didapati iaitu 6. Jadi persamaan garis lurus tersebut adalah Y sama dengan 2X tambah 6. Contoh 3,
Berdasarkan rajah di bawah, tulis persamaan garis lurus LK. Apabila kita melihat garis lurus LK yang berada pada satah kartesian, kita dapati garis lurus LK melalui ataupun menyilang paksi Y pada nombor 8. Jadi nilai pintasan YC adalah 8 dan titik di sini saya tulis sebagai sifar 8. Titik di sini saya tulis X2, Y2. Titik di sini kita tulis X1, Y1. Jadi untuk mendapatkan nilai kecurunan, kita gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Di mana Y2 kita ganti dengan 14, Y1 kita ganti dengan 8, X2 kita ganti dengan 8, X1 kita ganti dengan sifar. 14 tolak 8, 6. 8 tolak sifar, 8. 6 bagi 8 diringkaskan mendapatkan jawapan 3/4. Jadi persamaan garis LK adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M kecurunan diganti dengan 3/4 dan nilai C digantikan dengan nilai 8. Jadi persamaan garis LK adalah Y sama dengan 3/4 X tambah 8. Contoh 4, soalan dia berbunyi berdasarkan rajah di bawah, tulis persamaan garis lurus FG. Apabila kita melihat garis lurus FG, kita dapati garis lurus berkenaan melalui kedua-dua paksi X dan juga paksi Y. Daripada sini, kita dapati bahawa pintasan Y ataupun C adalah 6, manakala pintasan X adalah negatif 4. Untuk menentukan nilai kecurunan, kita menggunakan formula iaitu negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Di mana kita gantikan nilai pintasan Y dengan 6, manakala pintasan X kita gantikan dengan nilai yang sebenar iaitu negatif 4. Negatif bagi negatif positif, 6 dengan 4 diringkaskan sebagai 3/2. Oleh itu, menggunakan persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C, kita gantikan nilai kecurunan dengan nilai yang diperolehi 3/2 dan nilai pintasan YC kita gantikan dengan nilai 6. Jadi persamaan garis lurus untuk FG adalah Y sama dengan 3/2 X tambah 6. Berdasarkan daripada pengajaran pada kali ini, dapat disimpulkan bahawa persamaan garis lurus boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M mewakili nilai kecurunan, manakala nilai C mewakili pintasan Y.